Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini. Kalian penasaran gak sih dengan para pillager di Mini World ini? Mereka ngapain aja sih selain mondar-mandir gak jelas? Nah, mungkin kalian penasaran ya, maka dari itu saya akan mengikuti setiap aktivitas para villager dan kita akan lihat sama-sama, oke? Sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini. Langsung saja kita ikuti. Villager ini, kalau saya perhatikan ada yang panen gandum, dan ada yang duduk berjualan seharian. Mukanya ngeselin banget anjir. Dan ini untuk pengawalnya, dia tidur di siang hari, berdiri lagi. Dan mereka seharian ya tidurnya, kecuali kalau saya pukul. Dan ini untuk untanya, skip aja lah. Nah ini untuk villager anak kecil. Cil, mau kemana Cil? Ini selain mondar-mandir, mereka juga bisa berinteraksi ya. Bisa berinteraksi satu sama lain. Dan ini contohnya, percakapan antara si bocil dan siluman ayam crispy. Dan ini juga sedang berinteraksi. Gak saling tatap-tatapan ya. Cih, cowoknya malu-malu anjir. Enggak bang. Canda, he. Ini bocil banyak tanya anjir. Tapi bagus sih, untuk anak kecil banyak tanya kepada orang tua itu bagus ya. Wah, ada yang sedih. Si bapak ini sedang bersedih hati. Tuh, lihat bunganya. Entah diputusin pacarnya atau ditinggal istrinya. Wah, sedih sekali ya. Dan di sini ada mamang-mamang yang mondar-mandir gak jelas. Pusing ya bang. Dan di sini ada penjaga toko. Mana sih, kok gak ada ya? Atau emang gak ada? Dan di sini ada cewek cantik yang sedang memandang danau. Halo. Kalau malam hari, pedagang yang tadi duduk di luar sudah masuk ke dalam tenda ya, tidur di dalam tenda, kecuali pengawalnya. Masih tidur di luar, berdiri lagi. Nah, kalau villager ini, kalau malam hari sama-sama tidur ya. Nih, banyak nih, satu keluarga nih, keluarga besar. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Aktivitas apa lagi nih yang belum saya ketahui selama villager ini ada? Jika ada aktivitas lain yang tidak saya ketahui, komen saja di bawah ya. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini. Sampai jumpa di next video. See you!